Assalamualaikum dan halo guys. Kali ini saya akan menginformasikan satu buah microphone clip-on ya, yang nggak bisa di unboxing karena memang kemasannya hanya plastik seperti ini, tapi dia branded guys. Nah, kemudian untuk suaranya juga dahsyat. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi. Dan oke guys, untuk ini adalah satu buah microphone lavalier atau microphone clip-on TCM370-nya punya Takstar. Nah, kalian bayangin ini pada saat baru keluar dulu, ini kurang lebih microphone ini sudah keluar sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Tapi untuk kualitas suara yang dihasilkan dari microphone ini, kalian tentunya harus tonton terus di video ini agar kalian tahu. Saya tidak semata-mata melakukan review pada microphone ini kalau ternyata memang hasilnya tidak memuaskan bagi saya tentunya. Dan kita buka aja untuk bungkus dari plastik microphone ini. Oke. Ini jelas ya, jadi ini hanya dibungkus oleh plastik biasa. Kemudian untuk bentuk jacknya juga dia menggunakan jack mono ya, kalian bisa lihat sendiri ini jack mono hanya satu strip, tapi untuk jack mono itu tetap berfungsi karena rata-rata untuk jenis microphone itu semua rata-rata untuk jacknya itu memang terlihatnya seperti stereo, tapi tentunya untuk hasil yang dihasilkan dari rata-rata mic itu mono guys, seperti yang saya pergunakan saat ini. Saya menggunakan Shinko G1 ya, untuk satu transmitter itu tetap dihitungnya itu adalah mono guys. Nah, jadi tidak ada salahnya, ini hanya sekedar jack, is jack, yang penting bisa nyala ya wes gitu, yang penting bisa nyala ya sudah, yang terpenting hasil dari suaranya guys. Kemudian untuk bentuk dari mikrofonnya ya, ini seperti ini ada clip-onnya, kemudian clip-onnya juga ini bisa dicabut ya. Buat quality dari microphone ini cukup sedikit agak besar, jadi sepertinya saya merekomendasikan microphone ini juga untuk pada kalian-kalian motovlogger ya, yang biasa melakukan perekaman sambil jalan, kemudian kalian memerlukan microphone yang cukup baik dan sensitif untuk diletakkan di helm kalian ya, saya merekomendasikan ini sih. Dari build quality-nya cukup kokoh, kemudian juga clip-on-nya gampang dicabutnya, dan ya sudah, ini tinggal ditambahkan busa dan diletakkan di dalam helm kalian. Oke, dan kita bandingkan untuk hasil suara yang didapatkan atau yang dihasilkan oleh microphone clip-on Takstar TCM 370 ini guys. Saat ini saya masih menggunakan microphone wireless dari Shinko G1 A1 guys ya. Ini adalah suara Shinko G1 A1, dan kemudian kita akan coba menggunakan suara dari microphone internal kamera. Oke, dan saat ini saya menggunakan microphone internal kamera guys. Jadi ini adalah suara atau hasil dari microphone internal kamera ya. Kemudian untuk kamera yang saya gunakan juga ini saya menggunakan DJI Osmo Action. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk lavalier belum saya sambungkan, dan untuk Shinko G1 A1 ini juga kondisinya padam ya atau mati. Oke. Dan untuk hasil suara dari microphone clip-on TCM Takstar atau Takstar TCM 370 seperti ini.
Dan setelah saya colok untuk microphone clip-on Talkstar, suaranya seperti ini, guys. Kalian bisa bandingkan dan dengar sendiri untuk hasil suara dari microphone clip-on Talkstar ini. Oke. Dan kalau misalkan kita simpan sebagai microphone clip-onnya di kerah kita. Untuk microphone sudah saya simpan di kerah dan inilah hasilnya, guys. Kalian bisa bandingkan ya dengan hasil suara tadi, microphone internal kamera seperti apa, dan ini untuk hasil dari microphone si clip-on Talkstar. Nah, untuk kalian-kalian semua yang memang berminat dan ingin membeli microphone ini, untuk link pembeliannya sudah saya simpan pada deskripsi di bawah. Kualitas suara itu jadi nomor satu sebetulnya dalam pembuatan video, ya. Jadi perhatikan baik-baik untuk hasil suara yang dibuat oleh microphone clip-on ini, ya. Dan oke, guys, tentunya untuk like, share, komen, dan subscribe itu adalah merupakan satu buah dukungan untuk channel dan video saya ini. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.